membatalkan hitbah atau lamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, membatalkan hitbah atau lamaran. Syekh Abdullah Al-Basam mengatakan, tidaklah makruh hukumnya bagi wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin perempuan untuk membatalkan lamaran atau hitbah jika beralasan dengan alasan yang bisa diterima. Karena akad nikah adalah akad yang jika salah langkah bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan, sehingga boleh bagi calon pengantin perempuan untuk bertindak hati-hati dalam melangkah. Sementara itu, membatalkan lamaran tanpa alasan yang jelas hukumnya makruh, baik dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki maupun pihak pengantin perempuan. Hal ini hukumnya makruh karena hakikat pembatalan lamaran adalah menyelisihi janji menikahi atau janji mau dinikahi. Namun, hukumnya tidak sampai derajat haram karena masing-masing pihak belumlah terikat dengan akad pernikahan. Taudah Al-Hakam bin Bulughul Maram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.